selesaikan masalah ini, jangan sampai pakai sini, saya bilang. Pak Lurah satu, Pak Camat satu. Berapa kali saya sampaikan begini? Bapak harusnya menjaga masyarakat kita ini jangan ribut. Saya tanya Pak Lurah. Pak Lurah bisa selesaikan enggak? Ini di sidang ini saya sampaikan. Bapak bisa selesaikan enggak masalah ini? Ini kan wilayah Bapak. Ya. Bapak orang nomor satu di kelurahan itu. Pak Camat juga. Jangan siap-siap aja. Siap. Anggota DPRD Batam Kepulauan Riau rapat dengar pendapat dengan lurah dan camat ricuh. Aksi geram oknum tersebut melempar mic dan menaik di atas meja. Inilah video amatir yang diperoleh Gurindam TV gara-gara pemilihan ketua RW di perumahan Galaxy Park, Batam. Diduga anggota Komisi 1 DPRD Batam marah besar dengan lurah dan camat bagaikan disambar petir di siang bolong. Sang oknum dewan pun melempar mic dan menaik di atas meja memarahi oknum lurah dan camat di ruang rapat dengan pendapat. Menurut anggota DPRD, jangan karena politik, ASN malah tak profesional dalam bekerja. Aksi geram anggota Komisi 1 DPRD di ruang rapat dengar pendapat akhirnya reda diredam. Kasus pemilihan ketua RW di perumahan Galaxy yang pro dan kontra ini menjadi tontonan presiden buruk di Parlemen Batam. Pasalnya kasus kecil tidak diselesaikan dengan kepala dingin dan bijaksana. Tim Liputan Gurindam TV, Batam, Kepulauan Riau.